بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم هداية للصواب. أما بعد، الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين جميع الملائكة المقربين، وإلى جميع الشهداء والصالحين، خصوصا إلى أرواح الشهداء بدر والشهداء وأرواح الشهداء أرواح الشهداء شبيك، إلى أرواح أهل معنا وإلى شيخنا عبد القادر الجيلاني. هدية لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، suaranya jelas bu. Jelas bang. Jelas. Pasir hukum jelas ya suaranya. Pasir hukum kok nggak kelihatan? Kelihatan tulisannya saja. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Sampai mana? Walin nasai, betul itu. Walin nasai, dan itu bagi imam nasai. Min wajhin akhara, dari sudut yang lain. Min wajhin akhara, dari sudut yang lain. An Jabirin, dari sahabat Jabir. An Jabirin, dari sahabat Jabir. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari sahabat Jabir. Anan Nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat siapa baginda Nabi bi taifatin, dengan satu kelompok. Min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya Nabi. Rakaataini, akan dua rakaat. Tsumma salama, kemudian salam siapa Nabi. Tsumma shalla, kemudian salat siapa Nabi bi akharina, dengan kelompok yang lain. Bi akharina, dengan kelompok yang lain. Rakaataini, akan dua rakaat. Tsumma salama, kemudian salam siapa Nabi. Wa mithluhu, dan bermula semisalnya hadis
itu li Abi Dawud, bagi Imam Abi Dawud. An Abi Bakrata, dari Abi Bakrah. Wa an Hudzaifata, dan dari Hudzaifah. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah anhu, dari Hudzaifah. Anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salat siapa Nabi? Salat al-khawf, akan salat khawf. Bihaula, dengan mereka para sahabat. Bihaula, dengan mereka para sahabat. Rakaatan, akan satu rakaat. Wabihaulai, dan dengan mereka sahabat yang lain. Wabihaulai, dan dengan mereka sahabat yang lain. Rakaatan, akan satu rakaat. Walam yaqdu, dan tidak mengqadha siapa mereka semuanya. Walam yaqdu, dan tidak mengqadha siapa mereka semuanya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Ahmad, Imam Ahmad. Wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud. Wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i. Wa sahahahu, dan mensahihkan akan hadis siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Wa mithluhu, dan bermula semisalnya hadis itu inda Ibni Khuzaimah, di sisinya Abi Ibni Khuzaimah. Itu inda Ibni Khuzaimah, di sisinya Ibni Khuzaimah, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada dua yang disebutkan dalam dua riwayat ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua kali. Dua rakaat, kemudian salam, kemudian salat lagi dengan satu kelompok, dua rakaat dan salam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua kali salat. Yang kedua, salatnya satu kali, setengah dengan satu kelompok dan setengah dengan kelompok yang lain, seperti yang ada dalam riwayat-riwayat sebelum ini. Dua cara dalam salat khauf. Wa'an Ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa'an Ibni Umar, dan dari sahabat Abdullah bin Umar. Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar. Qala, bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul khawfi, bermula salat khawf. Itu rakaatun, satu rakaat. Ala ayyi wajhin, atas kondisi apapun. Ala ayyi wajhin, atas kondisi apapun. Karena ada apa khauf. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bazzar, Imam Bazzar. Siapa Al-Bazzar, Imam Bazzar. Bi isnadin, dengan sanad dhaifin, yang lemah. Dhaifin, yang lemah. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar. Wa anhu, dan dari Ibnu Umar. Marfu'an, dalam keadaan hadis marfu'. Marfu'an, dalam keadaan hadis marfu'. Laisa, tidak ada. Laisa, tidak ada. Fi salatil khawfi, di dalam salat khawf. Laisa, tidak ada. Fi salatil khawfi, di dalam salat khawf. Apa sahwun, lupa.
Akhrajahu mengeluarkan akan hadis siapa Daruqutni Imam Daruqutni. Siapa Daruqutni Imam Daruqutni bi isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Bi isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Anak-anakku sekalian, bahwa di dalam hadis salat khauf sejak awal sampai dengan akhir bab ini ada pesan yang tersirat yang sangat dalam, di mana menunjukkan bahwa tidak ada alasan apapun yang melegalkan bagi seseorang untuk meninggalkan yang namanya salat. Kenapa? Karena salat khauf ini disyariatkan oleh Allah kepada para sahabat. Sahabat itu adalah orang-orang yang mulia dan istimewa. Kemudian salat khauf ini disyariatkan ketika dalam kondisi perang. Perang yang dilakukan oleh sahabat adalah perang yang mulia. Karena perang dalam rangka li'i'la'i kalimatillah allati hiyal 'ulya. Menegakkan agama Allah, jihad fisabilillah. Orang-orang mulia melakukan tugas yang mulia tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan salat. Bahkan diperintahkan untuk melakukan salat dalam keadaan darurat atau yang disebut dengan salatul khauf. Kalau orang mulia dengan tugas dan pekerjaan yang mulia saja tidak boleh meninggalkan salat, apalagi pekerjaan yang hanya berkaitan dengan urusan dunia. Dan tidak ada orang yang akhir zaman ini setelah para nabi dan rasul kemuliaannya melebihi para sahabat. Makanya di sini pendidikan yang sangat berarti bagi kita, adanya salat khauf ini merupakan satu isyarat bahwa di mana tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan salat. Dulu ada Nabiullah Musa alaihi salam didatangi oleh seorang pelacur, wanita nakal kira-kira begitu. Wanita ini ingin bertaubat. Kemudian oleh Nabi Musa diusir karena melihat dosanya pelacur tersebut pasti sangat besar. Sehingga perempuan ini pulang dari rumah Nabi Musa sambil menangis, merasa sudah tidak ada pintu lagi untuk bertaubat. Karena sudah diusir oleh Rasul. Ketika perempuan ini sedang di dalam perjalanan menuju pulang, Malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, kenapa kau tolak perempuan tersebut? Lima radatta hadihil mar'ah. Wahiyya ta'ibah mungkasiratal qalb. Kenapa kau tolak perempuan itu sementara dia datang dengan hati yang menyesal? Nabi Musa beralasan khawatir karena dosanya satu orang akan mendatangkan murkanya Allah, sehingga dengan murkanya Allah penduduk kampung semuanya akan terkena imbas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau sudah fitnahnya Allah turun maka akan terkena semua orang. Ya ummus salih wa talih, orang yang saleh kena dan orang yang talih kena. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan fitnah Allah yang jika sudah turun, maka tidak akan hanya menimpa kepada orang yang zalim saja. Semua akan kena. Kemudian Nabi Musa ditanya oleh Malaikat Jibril, ya Musa, hal ta'lam anna fi qawmika man yaf'alu akbar min dhalik? Wahai Musa, apakah kamu tidak sadar bahwa di antara penduduk kaummu ada yang melakukan dosa besar melebihi dosanya pelacur tersebut? Nabi Musa kaget.
pelacur dosanya sudah sangat besar, ternyata masih ada orang yang dosanya lebih besar daripada pelacur, daripada perempuan nakal. Nabi Musa bertanya kepada Malaikat Jibril, "Waman dzalika ya Jibril?" Dosanya siapa orang yang melebihi daripada dosanya wanita nakal tadi itu? Malaikat Jibril menjawab, "Tarikus shalah." Dosanya orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dosanya melebihi daripada dosanya perempuan nakal atau pelacur. Karenanya salat ini sangat harus diperhatikan. Menjadi imaduddin, menjadi tiangnya agama, tiang bagi agama kita untuk menjadi orang yang lebih kuat di dalam memegang agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari segala bentuk fitnah dan dijadikan menjadi orang-orang yang memperhatikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya adalah salat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan perhatikan hak-hak kita dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min wajhin akhara an Jabir radhiyallahu anhu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam salla bi ta'ifatin min ashabihi rak'atain. Thumma sallama thumma salla bi akharina rak'ataini thumma sallama. ومثله لأبي داود عن أبي بكر وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان هو عند ابن خزيمة عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان رواه البزار بإسناد ضعيف وعنه مرفوعا ليس في صلاة الخوف سهون أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف اقرأوا جماعة Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu wa ma darasnahu. Antahfadha lana wa antarudda wa alayna 'inda hajatina ilayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'a salama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.